Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 10 yaitu tentang materi statistika. Jadi pada soalnya kita diberikan sebuah diagram yang menunjukkan rata-rata jumlah buku yang dipinjam oleh setiap kelas dalam waktu satu bulan. Nah jadi ini ada diagramnya berbentuk diagram batang. Lalu yang ditanyakan pada soalnya adalah selisih rata-rata buku yang dipinjam oleh kelas 7, 8B dan 8D. Sekarang kita cari dulu jumlah buku yang dipinjam oleh 8B. Nah, mana ini? 8B. Yang ini, jadi bukunya berapa? Ini di antara 100 dan 95 kita luruskan di sini. Nah, jadi ini di antara 100 dan 90, artinya ini 95 buku. Kita lanjut ke yang D. Yang D itu berapa ya? Ini, ini, ini kita luruskan dulu, set. Nah, di antara 80 dan 70, artinya ini 75 buku. Sekarang kita hitung selisihnya dengan mengurangkan jumlah buku yang dipinjam oleh. 8B dan 8D Nah jadi e, sebagai pengurangnya adalah yang kecil jadi 95 kita kurangkan dengan kita terus dulu rumusnya ini jumlah buku yang pinjam 8d dikurang dengan buku dikurang 8 d ini ini b ya ini 8 b yang awalnya nih karena b yang besar itu b dulu agar hasilnya tidak negatif sebenarnya ini ini mutlak 8 b nah dikurang ini dimutlakkan seperti ini cara. ya ini lambang mutlak jadi kita masukkan nilainya mutlak 95 dikurang 75 berapa hasilnya kita kurangkan menggunakan secara bertingkat 5 kurang 5 dikurang 5 0 9 dikurang 72 Nah jadi selisihnya adalah 20 sehingga alternatif jawaban yang benar adalah jawaban B